وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, lanjutan kajian kita jemaah, babu ma jaa fi ikrahil yatimati 'ala at-tazwij, bab hadis yang datang menjelaskan tentang bagaimana hukumnya memaksa anak perempuan yatim untuk menikah. Ini adalah salah satu sisi kebaikan dalam syariat Islam dan kesempurnaan syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat aturan bagaimana hak anak yatim. Bahkan ada banyak dalam Al-Qur'an disebutkan tentang bagaimana hak anak yatim, bagaimana hartanya wajib untuk diberikan sesuai dengan yang mereka miliki, haram memakan hartanya. Dan diantaranya dibahas tentang anak yatim ini ialah ketika yatim tersebut perempuan, siapa yang akan menjadi walinya dan bagaimana dia akan menikah. Karena kita ketahui yatim, terutama yang perempuan, adalah keadaan yang menggugah setiap hati manusia. Dari itu dalam syariat kita diatur bagaimana pernikahan mereka. Di antaranya di sini masalah apakah boleh dipaksa ataukah tidak perempuan yatim itu menikah. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yatimatu tustamar. Al-yatimah maksudnya di sini saghirah la abalaha, perempuan kecil yang tidak memiliki bapak. Tapi maksudnya dengan yatimah, perempuan kecil di sini, al-bikru al-baligh, dia perawan yang sudah sampai umur baligh. Dia masih kecil, tidak punya bapak, disebut yatimah. Sampai dia baligh, sampai ke usia menikah, tapi Nabi masih menyebutnya yatimah. Masih menyebutnya yatimah karena tidak memiliki bapak. Kemudian dikaitkan oleh ulama makna yatimah di sini dengan usia baligh, karena sebelum baligh tentu tidak ada lagi perdebatan di sana. Tidak ada yang akan menikahkan dia. Tidak bisa dipaksakan juga, karena tidak ada yang akan menjadi wali yang bertanggung jawab atas dia. Dari itu ulama mengatakan, ma'nahu la tunkah hatta tabluh fatustakmar.
tidak boleh dinikahkan anak yatim perempuan itu sampai dia baligh. Kalau sudah baligh, maka wajib diistimar, ditanyakan mau ataukah tidak. Maka ini ilmu sangat erat kaitannya dengan orang-orang yang memiliki pantai apa jemaah? Pantai yatim gitu kan ya. Yang memiliki rumah-rumah untuk anak yatim. Maka ini nasihat untuk mereka agar memperhatikan hak-haknya, agar memperhatikan infak-infak yang diberikan kepada mereka. Jangan sampai harta itu malah menjadi masuk ke dalam kantong yayasan tersebut. Itu dosa besar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sungguh dia sedang memakan api neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya sendiri. Dari itu Nabi berhati-hati dalam masalah itu, sampai sahabat, kalau tidak salah Huzaifah, Nabi bersabda kepada beliau, la tawallayanna mal yatim. Wahai Huzaifah, saya melihat kamu itu lemah dalam masalah mengelola harta anak yatim, maka jangan kamu kelola hartanya. Itu sahabat Nabi, ditahdzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan coba-coba maju ke perkara yang tidak kamu sanggup. Harta anak yatim itu berbahaya. Jika kamu teledor di situ, zalim di situ, ancamannya neraka. Ancamannya apa? Neraka. La tawallayanna mal yatim. Jangan sekali-kali kamu mengurusi hartanya anak yatim. Itu sahabat. Bagaimana yang bukan sahabat? Yang lebih berbahaya adalah pengelola harta anak yatim yang dilingkup keluarga, yang tidak ada yang mengawasinya. Dia punya saudara meninggal, saudaranya meninggalkan anak yatim. Siapa yang mengurusnya biasanya? Ya dia, paman, selaku paman diurus. Ada hartanya. Di situ sering terjadi keteledoran karena tidak ada yang mengawasi. Bermudah-mudah dia makan harta anak yatim tersebut. Maka sungguh berbahaya. Atau misalnya ibu tiri, suaminya meninggal, tapi dia punya anak tiri dari suami. Otomatis masih kecil misalnya, jadi yatim. Ada hak dari anak tersebut, dari harta bapaknya. Sering terjadi kezaliman di dalamnya karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menasihati. Ini sisi lain dalam masalah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, perempuan yatim ini, yatim di sini maksudnya kata para ulama hitungannya sudah baligh, sudah perawan, sudah usia menikah. Diminta pertimbangannya, dia ridha atau tidak. Fa in samata fa huwa idnuha. Kalau dia diam maka itulah izinnya. Wa in abad fala jawaza 'alaiha. Jika dia enggan, tidak menjawab, maka tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan. Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadits Abi Hurairah hadits hasan. Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits yang hasan.
Wakhtalafa ahlul ilmi fi tazwijil yatimah. Kemudian ulama berbeda pendapat dalam masalah menikahkan perempuan yatim. Fara'a ba'du ahli al-ilmi anna al-yatimata idza zawwijat fan-nikahu mawqufun hatta tablugh. Sebagian ulama berpendapat sesungguhnya perempuan yatim apabila dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya digantung, bergantung hatta tablugh, sampai dia baligh. Maksudnya dinikahkan ketika belum baligh sama walinya, menurut pendapat ini belum sah sebagai pernikahan, masih menggantung, mauquf. Sahnya kapan? Nanti kalau sudah baligh baru sah menjadi pernikahan. Fa idza balaghat falahal khiyar fi ijazatin nikah wa faskhihi. Kalau sudah baligh maka dia diberikan pilihan mau lanjut ataukah tidak pernikahan yang dulu dilakukan tersebut. Ini pendapat sebagian ulama tabi'in dan yang lainnya. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ahli ilmu, kata Imam At-Tirmidzi, la yajuzu nikahul yatimah hatta tablugh. Tidak boleh menikahkan perempuan yatim sampai dia baligh. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi pertama mengatakan boleh dinikahkan ketika belum baligh, tapi hukum pernikahannya masih menggantung. Ditanya nanti ketika sudah baligh, kalau dia setuju lanjut, kalau tidak cut, dihapus. Yang kedua ini berkata tidak boleh sama sekali. Bolehnya nanti kalau sudah baligh. Wala yajuzul khiyaru fin nikah, dan tidak boleh ada khiyar, pilihan dalam pernikahan. Dan ini pendapat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya dari kalangan ahli ilmu. Waqala Ahmad wa Ishaq, dan berkata Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, idza balaghatil yatimatu 9 sinin fazawwijat faradiyat fan nikahu jaiz. Apabila perempuan yatim itu telah baligh atau telah sampai ke usia 9 tahun kemudian dinikahkan oleh wali yang berkuasa dan dia ridha, maka nikahnya sah. Di sini seolah-olah ada batasan usia kapan dikatakan baligh. Yani berusia 9 tahun menurut Imam Ahmad. Wala khiyara laha idza adrakat. Kalau dia sudah mengetahui pernikahan itu terjadi, tidak ada pilihan bagi dia, tidak ada opsi. Nikah yang awal itu sudah sah dilanjutkan. Wahtajja bi hadits Aisyah, Imam Ahmad dan Imam Abu Ishaq berdalil dengan hadis Aisyah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bana biha wa hiya bintu 9 sinin. Sungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dibina ketika berusia 9 tahun. Wa qad qalat Aisyah, dan ummul mukminin Aisyah sendiri pernah berkata, idza balaghatil jariyatu 9 sinin fahiya imra'atun. Apabila seorang anak perempuan itu telah mencapai usia 9 tahun, maka dia terhitung sebagai perempuan sesungguhnya, sudah baligh maksudnya. Baik. Itulah ringkasan masalah dalam masalah ini. Dan di Indonesia, di lapangan, itu adalah urusan KUA. Masalah pernikahan urusan KUA. Ada masalah datang ke KUA supaya resmi. Dulu pas nikahnya manggil KUA. Ada masalah manggilnya ustaz. Ustaz tidak bisa memberikan keputusan hukum secara legal. Secara hukum syar'i iya. Tapi legalitas yang diakui oleh negara, silakan panggil KUA. Ini banyak terjadi. Konflik rumah tangga, yang paling cepat respon itu Pak Ustadz memang.
mana Ustaz ya, dijawab begini jalan keluarnya, begini begini. Kalau ke KUA janjian dulu antum, janjian dulu di mana dulu. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya jemaah. Bab ma jaa fil waliyaini yuzawwijan. Bab bahasan tentang dua orang wali menikahkan. Jadi gambarannya perempuan ini ada dua wali yang rebutan menikahkan dia. Ya, kemungkinan dua orang wali ini berbeda pendapat. Satu maunya dengan yang ini, satu maunya dengan yang itu ya, masing-masing menikahkannya. Mana yang sah pernikahannya? Ini surah gambaran kasus mungkin hanya terjadi zaman dulu di bangsa Arab, di mana budaya mereka memang begitu. Ketika akad nikah itu perempuannya memang tidak tahu kadang, di rumah saja sudah. Itu hubungan lelaki dengan lelaki. Jadi itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah syariatnya memperbaiki masalah itu. Disuruh dulu izin, sebagaimana hadis yang telah lalu, disuruh tanya dulu ke anaknya, keridhaannya bagaimana, disuruh nazar dulu, disuruh lihat dulu, apakah mau atau tidak si perempuannya. Tidak ada pemaksaan dalam masalah itu. Di mana dulu di zaman jahiliyah itu terjadi, tanpa pernah melihat langsung menikahkan, tahu-taunya itu suamimu. Yang lebih mengerikannya lagi, maharnya diambil sama bapaknya. Syariat Islam datang mengaturnya, memuliakan perempuan, mensakralkan pernikahan. Dan di mana hal ini sekarang mulai diganggu gugat oleh orang Barat, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang kelewat batas hawa nafsunya. Ya, menurut mereka buat apa menikah? Toh tujuannya untuk pelampiasan birahi syahwat. Kalau dapat yang gratis kenapa tidak? Kan begitu. Yang tanpa harus ada ikatan dan tanggung jawab. Syariat Islam membatalkan hal itu. Pernikahan itu adalah sunnahnya para nabi. Sunnahnya para nabi. Di dalamnya terdapat banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, untuk sampai ke nikmat itu, agar tidak terjadi kerusakan atas muka bumi, dibuatkan pernikahan, akad yang sungguh-sungguh, yang diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan manusia menjadi bagus, menjadi teratur, tidak seperti binatang. Coba bayangkan kalau tidak ada pernikahan. Manusia bisa lebih jelek dari binatang syahwatnya. Ayam saja cemburu sama betinanya. Kalau yang datang tuh yang jago dia patokin tuh. Orang kafir dia jual istrinya. Dia dalam sebuah tayangan YouTube ada realita seperti itu. Istrinya ditawarin ke orang lain. Kamu mau silahkan. Dia juga begitu suaminya. Sudah lebih dari 10 perempuan yang sudah dia zinai. Walayyadu billah min dzalik. حدث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. Perempuan mana saja yang kedua walinya menikahkan dia, maka dia milik yang pertama, milik wali yang pertama dari kedua wali tersebut. Ini syahid dari hadis ini, yang dilihat adalah yang pertama. Wa man ba'a bai'an min rajulaini fa huwa lil awwali minhuma. Barang siapa yang berjual beli suatu barang dari dua orang yang berbeda, maka yang berhak adalah yang pertama jika terjadi sengketa. Ini hadis kata Abu Isa, hadisun hasan, hadis yang hasan. Tapi dikritik oleh ulama
karena riwayat Hasan ke Samurah bin Jundub dipertentangkan oleh ulama. Ada ulama yang mengatakan riwayatnya Imam Hasan Al-Basri itu, Al-Hasan itu maksudnya Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri periwayatannya dari Samurah bin Jundub dipertanyakan apakah tersambung ataukah tidak. Kedua, ada yang mengatakan Hasan Al-Basri dikenal sebagai mudallis dan periwayatannya dengan an'anah. Mudallis jika meriwayatkan dengan an'anah tidak diterima oleh ulama, kecuali dia mengatakan haddatsana baru bisa diterima. Dari itulah kemudian hadis ini dikatakan dhaif oleh ulama, dan kalimat hasan itu sendiri di sisi Imam At-Tirmidzi terjadi perdebatan yang panjang lebar di sisi ulama. Makna kalimat hasan menurut Imam At-Tirmidzi, apakah maksudnya hasan yang ada dalam mustalahul hadis yang ditulis belakangan oleh para ulama hadis, ataukah berbeda? Yang benar berbeda. Al-Hasan menurut Imam At-Tirmidzi maksudnya hadisnya dhaif, bukan hasan yang ada dalam kitab mustalahul hadis yang datang belakangan. Ini bisa dipahami jemaah, ini ilmu mustalah buatnya ya. Tapi intinya hadis ini dihukumi dhaif oleh ulama. والعمل على هذا عند أهل العلم دان الله يعمل قال para ulama hadis ini la na'lamu bainahum fi dhalika ikhtilafan, tidak ada yang kami ketahui perbedaan di antara para ulama. Idza zawwaja ahadul waliyaini qabla al-akhar fa nikahul awwali jaiz wa nikahul akhari mafsukh, ketika seorang dari dua orang wali menikahkan perempuan, maka nikah yang pertama yang dianggap sah, yang bagian yang kedua mafsukh, dihapus. Wa idza zawwaja jami'an fa nikahuhuma jami'an mafsukh, kalau dia nikahkan sekaligus berbarengan, dua wali menikahkan berbarengan, maka kedua-duanya tidak sah. Kalau yang pertama kasusnya adalah berurutan dua wali, tapi ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, berjarak waktunya barangkali 1 jam atau 3 jam karena rebutan nih wali, perempuannya satu, dua laki-laki, dua walinya, maka yang dianggap sah adalah yang pertama. Ini ittifaq ulama, sepakat ulama akan hal itu. Tapi kalau berbarengan kedua-duanya menikahkan, maka pernikahan kedua, pernikahan tersebut dari dua wali tersebut menjadi mafsukh. Mafsukh artinya terhapus, tidak sah. Dan ini perkataan Imam Al-Thawri, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq dan Hawai. Baik. Hadis berikutnya jemaah, babu ma jaa fi nikahil 'abdi bi ghairi idzni sayyidih. Bab tentang pernikahan budak sahaya tanpa izin tuannya. Nah, ini bahasan menarik yang barangkali tidak ada realitasnya di hari ini karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Manusia semua sudah merdeka. Alhamdulillah. Dan status budak itu dalam Islam belum dihapus. Belum dihapus. Ada. Maksudnya kalau nanti terjadi perkara yang menyebabkan terjadinya perbudakan, maka hal itu tidak ditentang oleh Islam. Tapi di satu sisi syariat kita mendorong orang untuk membebaskan perbudakan. Dari itu dalam ayat faqqu raqabah, kafaratnya adalah faqqu raqabah, membebaskan leher, maksudnya membebaskan budak.
Dalam hadis-hadis disebutkan keutamaan amalan ini seperti memerdekakan 100 orang budak. Itu anjuran untuk memerdekakan budak sahaya. Karena dulu di zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, banyak perbudakan. Dan itu status yang ada dalam sebagian manusia, dia menjadi budak. Syariat Islam mengaturnya. Mengaturnya ada haknya, bagaimana tuannya, bagaimana cara memerdekakannya. Ada aturannya di dalam syariat Islam. Hal ini sering disalahartikan oleh orang-orang orientalis, orang-orang tidak suka dengan Islam. Lah ini kok agama menyetujui perbudakan? Dijawab oleh para ulama, perbudakan itu sudah terjadi ribuan tahun sebelum Islam ada. Syariat Islam datang untuk mengaturnya supaya terjadi keadilan, supaya tidak terjadi kezaliman. Yang kedua, pada nyatanya manusia itu memang butuh kadang-kadang tenaga dari manusia, dari orang lain. Maka jalannya adalah perbudakan dahulu kala. Sekarang kan juga kita butuh tenaga orang lain. Ada PT butuh karyawan. Butuh karyawan atau tidak PT? Butuh kan? Kan tidak mungkin ownernya datang buat mesin sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia datang tuh ownernya rakit motor. Yang rakit siapa? Ya antum kan gitu. Sebagiannya. Butuh. Rumah tangga butuh tidak membantu? Butuh. Orang yang kaya dia butuh. Dia tidak sempat. Tidak sempat dia cuci piring. Tidak sempat dia bersihin kebunnya. Ya udah nih ada orang dibayar. Yang ketiga, dulu manusia-manusia berbudak-budak ini betul-betul miskin. Tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang mengurusnya. Tidak ada yang memberi dia makan. Rentan untuk dizalimi. Datanglah kemudian orang-orang mengambilnya sebagai budak. Dengan memiliki tuan, akhirnya dia punya tempat berlindung setidaknya. Itu hikmah dari perbudakan. Dari itu syariat Islam memandangnya tetap ada. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Salah satunya ini sekarang, bagaimana hukumnya kalau budak itu menikah. Kalau kita akan menentang perbudakan, kita coret nih hadis, gak berlaku ini kok begini. Tapi gak begitu, tidak seperti itu. Qala haddatsana Ali ibn Hujrin, qala akhbarana al-Walid ibn Muslim an Zuhair bin Muhammad an Abdullah ibn Muhammad bin Aqil an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi ibn sayyidihi fa huwa 'ahir. Budak mana saja menikah tanpa izin dari majikannya, sayidnya, tuannya yang memiliki dia, fahuwa ahir, maka dia adalah penzina. Ahir artinya apa? Penzina. Sayid artinya malik, pemiliknya. Dan hadis ini diambil oleh para ulama sebagai hukum. Mereka rata-rata jumhur ulama akan sepakat. Mereka mengatakan budak tidak boleh menikah kecuali dengan izin dari tuannya, pemiliknya. Ini budak maksudnya laki-laki, abdin. Budaknya laki-laki harus minta izin sama tuannya, apalagi yang perempuan. Laki-lakinya saja harus dengan izin tuannya. Kalau tidak, dia adalah penzina. Baik. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi mendatangkan riwayat lainnya dalam bab ini atau sub bahasan ini,
karena dirasa hadis yang ini bermasalah sanadnya. Maka untuk menguatkannya beliau datangkan riwayat yang kedua. Qala haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi qala haddatsana Abi qala haddatsana Ibnu Jurayj an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. Ini namanya syawahid. Ada hadis dhaif, kemudian ditemukan hadis lain yang semakna dengan dia, atau periwayatannya berbeda dengan hadis yang pertama tapi isinya sama. Itu namanya syahid. Yang seandainya kalau hadis pertama itu lemah, kemudian jalur yang kedua itu sahih, maka hadis lemah tadi terangkat statusnya. Secara keseluruhan hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini dibahas oleh para ulama dalam bab al-i'tibar bisyawahid wal mutaba'at namanya dalam ilmu mustalahul hadis. Dan ini manhaj metode yang banyak digunakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya silsilah al-ahadits as-sahihah. Tapi di situ ada kelompok dari kalangan para ulama ketat menggunakan masalah ini. Mereka tidak bermudah-mudah untuk menjadikan status hadis itu sahih hanya karena gara-gara ada syahid, karena ada jalur riwayat lain yang menguatkannya. Bahkan mereka mengatakan al-munkar abadan munkar. Hadis itu kalau dia munkar statusnya, maka selama-lamanya menjadi munkar. Meskipun didatangkan dengan syawahid dan turuk yang berbeda-beda, tidak akan merubah statusnya. Dia tetap menjadi hadis yang dhaif atau hadis yang munkar. Nah, ini fawaid sedikit dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, di sini contohnya ini. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendatangkan dua riwayat. Riwayat yang pertama dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kedua juga demikian, tapi dinilai riwayat kedua lebih qawi. Dari itu Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Inilah adalah hadis yang hasan lagi sahih. Jadi intinya jamaah, hadis ini mengajarkan kepada kita di antara hak pemilik budak itu ialah budaknya harus minta izin dulu kalau ingin menikah. Bab ma jaa fi muhurin nisa. Bab bahasan tentang maharnya perempuan. Maharnya perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan mahar itu bagian dari rukun pernikahan. Ada yang tahu ayatnya? Allah Ta'ala berfirman wa atun nisaa saduqatihinna nihlah dalam surat An-Nisa. Jadi di mahar mas kawin ini jemaah ada di Al-Quran disebutkan, bukan main-main. Nah, disebutkan dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya pernikahan itu sesuatu yang disakralkan oleh syariat Islam, aturan yang tidak bisa diganggu gugat dalam syariat Islam. Dan ternyata seperti yang kita katakan tadi, banyak orang-orang kafir yang menggugatnya, yang tidak menyetujuinya. Nah, itulah orang kafir. Namanya juga orang kafir, ya kan? Ini agar kita waspada karena syubhat bisa menyambar-nyambar. Bisa jadi orang itu percaya dengan perkataan orang kafir. Ya, tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah perempuan-perempuan itu sadaqnya, maharnya. Dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana jumlahnya mahar itu? Seperti apa? Ini dibahas di hadis. Sebelum itu sebagai faedah, dalam akad nikah jumlah mahar itu tidak perlu disebut. Dia bukan bagian rukun dari akad nikah.
Karena sebagian akad nikah kadang mempersulit, sengaja mempersulit itu. Ditulisin, apalagi kalau maharnya banyak, ribet juga itu. Sekian emas, sekian burung, sekian kambing, gimana menyebutnya? Dia bukan rukun. Yang penting dia bilang, saya nikahkan kamu dengan mas kawin yang sudah ada. Dia bilang, terima, saya terima nikahnya. Sah pernikahannya, meskipun tidak disebut maharnya. Penyebutan mahar itu apa namanya, skenario dari sebagian orang saja, sehingga menjadi budaya kemudian. Nah, silakan ada. طيب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا شعيب بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. Dari Asim bin Ubaidillah dia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya bercerita, sesungguhnya di situ ada seorang perempuan dari Bani Fazarah, kabilah Bani Fazarah namanya, menikah dengan mahar sepasang sendal. Faqala Rasulullah SAW, sampailah ini kepada Nabi dan dilaporkan. Rasulullah SAW bersabda, araditi min nafsik wa malik min alain, apakah engkau rela, suka rela dengan mahar? Kamu relakan dirimu dan hartamu dengan dua sendal. Yang maksudnya kan perempuan itu kalau menikah artinya dia tukar dirinya, tubuhnya dan semua hidupnya dengan mahar itu. Qala na'am, qalat na'am. Iya ya Rasulullah, saya suka rela. Fa ajazah. Nabi membolehkannya. Ya, ini kalau secara hitungan matematika jual beli tidak bisa dibeli perempuan dengan mahar, ya kan? Kalau kita hitung itu, orang tuanya membesarkan dia, menyekolahkan dia, menjaga dia. Tapi syariat Islam memudahkannya. Hitungannya bukan itu, tapi agama. Menjaga agama. Menginginkan keturunan. Dan ada lebih asas lagi, yaitu cinta. Suka. Orang kalau sudah cinta, kalau sudah suka, mahar mau sebotol gelas pun enggak. Nah, lebih penting ini, itu dua sendal. Itulah luar biasanya syariat Islam. Menikah itu kebutuhan. Rasulullah tidak inginkan kesusahan untuk umatnya, dipermudah. Dan Allah sudah mempermudahnya. Itu ada cinta, ada suka. Nah, ketika ini dihilangkan oleh manusia, yang jadi dominan adalah harta, maka terbalik kemudian. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Mahar perempuan mahal-mahal. Pemuda harus memiliki uang, konon katanya 500 juta baru bisa menikah. Itu baru mahar. Dia minta mungkin yang turun dari itu 100 juta. Kita mah enggak bisa itu. Orang Indonesia apalagi, rata-rata lelaki itu mapan setelah dia menikah, kecuali pemuda bokapnya yang udah kaya. Kalau laki-laki perjuangan, ya enggak lah. Mapannya nanti setelah menikah, dia bisa nabung di situ, dia bisa
berpikir, dibantu sama istrinya. Tapi semua keberkahan di situ, masya Allah. Kemudian ulama di sini berbeda pendapat dalam masalah ini, dalam batasan berapa sebenarnya minimal dari mahar itu. Qala Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas berkata, la yakunul mahru aqalla min rubu'i dinar. Mahar tidak boleh kurang dari 1/4 dinar. 1/4 dinar. Tidak boleh kurang dari itu. Kata Imam Al-Qurtubi, Imam Malik berdalil dengan apa? Dengan batasan minimal barang yang dicuri. Menurut beliau, barang itu kalau sudah nilainya 1/4 dinar ke atas dicuri, maka pencurinya dipotong tangannya. Itu menurut Imam Malik. Jadi karena Al-Quran ada wasariq wasariqatu faqtu aydihim. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong kedua tangannya. Dirinci oleh ulama, barang seperti apa yang sehingga dipotong tangannya? Ada khilaf ulama di situ. Imam Malik mengatakan kalau harta itu rubu' dinar, 1/4 dinar, diambil dalam keadaan barang itu tidak, dalam keadaan barang itu terjaga oleh yang punya, ditaruh dalam rumahnya, dia datang dia ambil, potong tangannya. Ada yang mengatakan telur, telur dicuri dipotong tangannya. Nah, ini adalah kebaikan syariat Islam untuk menjaga harta kaum muslimin, tidak bermudah-mudah mengambilnya. Telur dipotong tangannya. Ada efek jera di situ. Sekarang bukan pencuri lagi, jamaah. Begal. Begal sekarang. Dia bukan hanya ngambil barang, maunya ngambil nyawa orang. Coba bayangkan orang betapa lelah dan bercucur keringatnya dia supaya bisa beli motor. Dia lembur, dia menabung, rela di Indomie tiap malam supaya bisa beli Beat ini yang terbaru ini pokoknya. Tahu-taunya dia datang parkir di Indomaret, dia datang ngambil gitu saja. Layak nggak dipotong itu? Sangat layak. Dan akan memberikan efek jera supaya menghormati harta orang orang lain. Imam Malik berdalil seperti itu. Berarti mahar perempuan tidak boleh kurang dari itu. Dia mengkiaskan perempuan kalau dinikahi ada sesuatu yang akan dirusak dari dirinya, badannya, yaitu keperawanannya. Maka dia harus bayar. Tidak boleh kurang dari itu. Ya masa harga perawan lebih kurang dari itu, katanya. Ditolak oleh ulama. Ini kias ma'al farid. Ini apa namanya, kias yang tidak seimbang. Itu tidak diambil itu. Lain mengatakan, Hanafiyah mengatakan, la yakunul mahru aqalla min asyrati dirahim. Mahar itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Kalau ini dalilnya hadis, tapi hadisnya dinilai lemah oleh para ulama. Sehingga yang sahih itu adalah apa yang disebutkan oleh hadis ini. Yani ala ma taradu alaihi. Mahar itu asasnya adalah asalkan saling rela, perempuannya rela diberikan mahar seperti itu, maka sah pernikahannya. Maka sah pernikahannya. Dan ini pendapat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Al-Hawai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk agar menganjurkan mahar itu supaya ringan, jangan terlalu mahal. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna a'zama nikahi barakah aysaruhu mu'nah. Sungguhnya pernikahan yang paling berkah itu adalah pernikahan yang biayanya paling mudah. Maharnya mudah, biayanya mudah dan murah. Karena yang mahal itu cenderung memunculkan pertikaian. Memunculkan pertikaian. Kalau maharnya terlalu banyak setelah menikah, mahar itu kan punya istri. Antum beri dia mahar rumah,
Berarti rumah itu antum numpang sama dia. Kalau dia ngambek, antum dikunciin pintu bagaimana? Ini rumah saya, ini mahar saya. Mau kemana antum? Masa menginap di Al-Ihsan sih? Kan begitu. Jadi kalau terlalu banyak, dia jadinya muncul apa namanya sifat angkuhnya, semena-menanya ke suaminya. Makanya dibilang sama Nabi yang paling mudah. Dalam surah Yunus disebutkan akhaffun nisa'i sadaqan a'zamuhunna barakatan. Perempuan yang paling ringan maharnya itu dialah perempuan yang paling berkah. Paling berkah. Bagaimana keberkahannya, suaminya pasti sayang sama dia. Itu lebih mahal dari mahar. Karena laki berpikir, dulu saya miskin, saya melamar, saya diterima. Ya kan? Antum dulu melamar, antum kaya apa miskin? Miskin. Antum diterima, gak apa-apa lah, nanti si abang kaya barangkali. Diterima antum. Antum mau anak, ya udah deh, gak apa-apa saya hamil. Meskipun masih ngontrak, diterima. Sayang gak antum sama istri antum? Sayang kalau kita ingat itu. Tapi kalau gak ingat itu, apa nikah lagi ya? Ya seperti itulah. Itulah mana barokah akan muncul, kasih sayang dari suami. Otomatis itu. Otomatis. Berbeda kalau mahal, seperti kasus-kasus yang banyak di Timur Tengah. Saya udah bayar mahal-mahal kayak gini. Udah cerai aja, cerai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, sampai di sini kajian kita dulu. Hadis berikutnya masih membahas tentang itu, insyaallah taala nanti kita bahas باذن الله تعالى. قولوا قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.